Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod bus terbaru. Ini adalah bus Agung Sejati ya teman-teman. Dan untuk mesinnya ini menggunakan mesin Scania K360. Untuk liverinya ini dari Mas Ilham ya. Untuk liverinya. Dan untuk status liverinya ini saya belum tanyakan ya, karena belum sempat karena ada kesibukan di dunia nyata ya. Dan nanti untuk status liverinya saya tulis di deskripsi saja ya, untuk statusnya entah nanti bakalan sell atau bakalan limit user ya atau gimana. Ya pokoknya nanti saya tulis kreditnya di deskripsi. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview ya, karena sudah lama tidak mereview atau bikin konten busit ya, terutama mod bus. Kebanyakan kan sekarang upload atau publish itu video truk ya, dan video truk itu lumayan kecil untuk penontonnya, karena mungkin peminat teman-teman itu di game busit ya, terutama mod-mod bus gitu. Tapi nggak apa-apa, kita selingin saja ya biar kalian tidak bosan. Jadi nanti ada review mod bus atau truk atau markas atau lainnya, pokoknya kita bikin konten sebisanya saja ya. Dan di sini seperti biasa, karena ini mod yang rilis beberapa bulan ya, atau sudah satu bulan ya, kayaknya belum. Pokoknya ini sudah normal sekali ya untuk modnya. Jadi untuk modnya ini, bagi teman-teman yang menginginkan mod ini atau pengen mencoba, silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Untuk link downloadnya sudah saya sertakan di sana. Dan di sini untuk perlampuannya sudah normal, terutama untuk bagian lampu sennya, mantap ya. Untuk strobonya ini juga manis, nggak hanya strip gitu doang, pokoknya mantap. Nah, ini yang saya suka di dalam interiornya, karena ada semacam efek kabut, jadi menambah kesan realistis gitu ya. Pokoknya menambah efek itu jagonya dari Mas Ilham ya, karena beliau itu menambahkan secara manual ya. Bayangkan di dalam HP, padahal HP ya layarnya mungkin ya standar seperti HP-HP pada teman-teman, tapi Mas Ilham itu bisa membuat livery sekeren ini ya. Kalau saya mah wah nggak bisa mungkin karena kurang sabaran gitu ya mungkin. Dan ini pokoknya, ini kalau nggak salah dibuat manual semua ini untuk liverinya ya. Pokoknya untuk status liverinya nanti saya tulis di deskripsi ya. Dan mungkin cukup sekian video review singkat tentang mod bus Agung Sejati. Dan bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busit mania. Yo.